Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kita bergeser ke informasi lainnya, pemirsa. Kualitas udara di Jakarta pada minggu pagi kembali menempati peringkat pertama terburuk di dunia. Berdasarkan situs pemantau kualitas udara IQAir, indeks kualitas udara di DKI Jakarta berada di angka 161 dengan kategori tidak sehat. Hari bebas kendaraan atau Car Free Day yang diberlakukan pada minggu pagi di Jakarta ternyata belum mampu membuat kualitas udara di ibu kota menjadi lebih baik. Situs IQAir menunjukkan kualitas udara di Jakarta pada pukul 7 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat berada di angka 161 yang artinya tidak sehat. Polutan utama di Jakarta adalah PM2,5 atau partikel udara berukuran 2,5 mikrometer. Partikel ini bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti ISPA, kanker paru-paru, dan kardiovaskuler. Situs ini merekomendasikan agar masyarakat menggunakan masker di luar ruangan, menghindari aktivitas di luar rumah, dan menyalakan penyaring udara. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.